Hai. Udah mulai udah di sini emotnya apa ya? Ini gini. Lucu banget showroom 2023. Apakah sekarang sudah Chinese New Year? Kayaknya emot sendiri. Apa yang minum dulu? Oh, buat ambilin bekas aku nggak? Ya, ini yang bercanda. Manis. Hai. Yang ini. Iya. Kenyang, masa aku langsung dari sini? Ini gini apa apa nggak? Hai. Ini ini. Ini aja. Ini boleh. Beneran ya? Boleh. Sekarang aku ingin makan ya guys. Terima kasih untuk keluarga showroom yang selalu menemani aku makan. Hai. Hai. Aku habis video call. Siapa yang tadi video call sama aku? Wah. Sepertinya kayak mending pakai apa enggak? Serem enggak sih ini bagusnya dari atas gitu enggak sih? Nah, tapi nah gini. Serem enggak? Ini di atas tisu enggak sih? Mending pakai atau nih, pakainya sepakai apa? Wow, wow, terang banget, bagus. Menyilaukan. Bagus sih, bagus, bagus, bagus. Mending gini apa gini? Apa? Apa begini? Pakai enggak sih? Pakai ya? Pakai aja. Tapi lu bisa dicas kan? Pakainya segini apa segini? Nah, segitu. Ini lah ya. Wih. Halo, selamat datang di showroomku. Sekarang kita akan makan malam. Menunya adalah nasi ayam sambal ijo. Kan aku pecinta ayam. Apaan? Ada gift, ada gift. Oh, mau ada dari Kak Fathan, ada dari Kak Antoni, Kak Rizky, MFL, Kak Pio. Terima kasih, Kak. Oke, kita akan makan. Selamat makan semuanya. Baik guys, bagi kalian yang mau ikut makan, makan bareng yuk. Yang belum makan, makan bareng yuk. Sambal ijonya, oh my god. Makanan aku belum dateng. Nah yaudah deh, aku tunggu. Sok, sok. Tapi aku belum makan. Iya sok, aku cuma belum makan. Gak apa-apa. Halo Dede Desi, butuh semangat kalian dong. Semangat. Semangat. Semangat, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Ih, salah gak sih aku gini deh. Enggak. Guys, aku for your information TMI, aku dari kemarin makan ayam terus. Aku juga. Iya gak sih, kita gak akan bosan kalau makan nasi sama nasi ayam terus loh. Kemarin nasi padang. Kemarinnya lagi nasi padang lagi. Kemarinnya lagi nasi ayam. Ayam. Nasi ayam. Kemarin lagi nasi padang, kemarin nasi ayam, udah gitu terus. Nasi padangnya pun ayam. Coba kalau misalkan lebih terang lagi. Aku tiba-tiba mati. Ini juga bagus sih, kayak natural. Tapi ini lebih wow. Oke. Okay. Kok mirip? Emang iya? Enggak, kita udah beda. Kita udah beda. Kalian kalau misalkan bilang kita mirip, berarti belum menemukan perbedaan aja. Sebenarnya kita beda, ya kan, Des? Sampai sekarang gak bisa bedain. Gak apa-apa. Kalau kata Bang Jabri, ini. Iya, katanya kalau mau moto, iya, kalau mau moto kita tuh harus ngeliatin dulu. Iya. Gue harus gini dulu dong. Kan tuh pernah kan kejadian kita apa? Iya, yang di Fit. Yang di Fit JKT48. Kebalik atau enggak fotonya sama? fotonya Dudu Dena. Dudunya aku. Tapi yang waktu konser yang awal, Dudunya Desi. Iya. Jadi yang satu tuh ngetek. Misalnya Dudu foto Dena. Yang satu ngetek Dena, yang satu ngetek Desi. Ya. Gitu. Disco.
mau dilihat diskonya. Disko, oh my god. Ada bola disko dari Kak Naomi. Kasih Kak Naomi. Ada disko lagi dari Kak Givari Putra. Terima kasih Kak. Kalian ada yang daftar Gen 12 gak? Boleh. Ada gak? Maksimal tuh umur berapa sih? 18? Maksimal 18. Berarti 2005? 2005. Seumuran kita dong. Nanti yang paling tuanya. Ya aku lapar banget sumpah. Udah aku. Udah dimana? Udah aja nih. Tuh 17 menit. Makan ini dulu. Apa dulu ya? Enggak. Minum air aja deh. Coba boleh daftar gak? Daftarnya jadi staff paling ya. Jadi JOT. Kan kemana aku udah pernah bilang guys. Iya. Syarat utama dan paling penting adalah kalian harus berjenis kelamin perempuan. Kalau di situ udah gak bisa, udah gak bisa. Tapi aku pernah mikir tau kenapa ya JKT48 gak ada kayak versi cowoknya gitu. Iya, tadi ada yang bilang tadi info JKT versi cowok. Iya kan? Misalkan kayak apa ya? Kayak Korea aja, misalkan kayak produce gitu. Produce. Iya. Kan yang pertama sisanya cewek. Ganti-gantian kan, cewek, cowok, cewek, cowok gitu. Iya, maksudnya per generasi, per... Iya, per dan selami. Iya, maksudnya generasi satu cewek. Iya, generasi cowok. Tapi aneh banget. Itu generasi tiga cewek lagi. Mami aku pilek. Astro. Pedih di mata pun lihat baik-baik seberapa. Sampai ketemu di Indramayu. Wih. Wih si Indramayu. Si Indramayu. Lada meren. Lada pisan. Katanya kuat pedas. Kuat? Oh ini ada tambahan lagi. Tambelnya. Mati sih dong. Gantian sekarang yang belum gitu juga. Gak ada suaranya sih guys sebenarnya. Dina yang mana? Tebak. Oke. Desi yang mana? Desi. Mike. Ya udah. Ini udah mulai redup gitu. Call. Dina yang baju putih, bener. Wede. Dina gak makan, makanan aku belum datang. Masih di perjalanan guys. Iya. Semangat ya Din. Makasih ya Desi. Iya. Di sekolah lagi. Dari Kak Suga. Terima kasih kak Sugap diskonnya. Desi umur berapa sekarang? Apa sih? Belumnya. Yaudah umur 17 guys. Aku juga sama. Dia jadi juru bicara. Iya aku jadi juru bicara dia. Halo. Nggak diskon lagi. Dari Kak Anes si mahasiswa bahasa Korea. Wede. Wah, keren Kak banget. Anes. Ini Givi lucu banget, ini apa ya? My Oshi. Oshinya satu-satunya. Gemas. Oh. Terima kasih ya Kak untuk gift-giftnya. Dari Kak Samuan, dari Kak Givari. Dia mirip Cathy. Dari mananya? Kemarin dia bilang mirip Chelsea. Yang mana? Kamu pernah dibilang mirip Chelsea tau? Sama siapa? Sama siapa ya? Yang kata kamu? Oh, ada yang bilang yang di TikTok. Yang di showroom loh, yang di TikTok. Showroom.
Iya ih. Aku kayak mukanya terlalu pasaran gak sih? Kamu juga? Iya. Kita berdua berarti banyak banget dimiripin. Delay ya? Enggak kan? Bohong. Tutor kembar. Tanya ke orang tua aku guys. Ada disco dari Kak Lutfi K16. Terima kasih Kak. Wih. Wow. Sofok bumbu yang tergantung. Ini parah banget. Bumbu tahu. Nih, ini bukan. Bumbu mana? Bumbu tuh ini. Ini tuh tas kayak apa ya? Itu emaknya kayaknya. Itu bapaknya. Tuh. Kayak dua. Ini kan bumbu nih. Bumbu. Ini tuh tasnya ini tuh kayak bukan boneka sih, tas gitu kan. Ini bisa dipakai. Tuh gitu. Tuh. Lucu. Tuh. Lucu. Besok pakai nggak sih dia? Namanya siapa ya guys? Buti nama dong kan ini bumbu. Belakangnya soalnya kata bake-nya. Bake? Apa-apa bake. Bake. Tapi dia tuh lebih kayak lebih dewasa gitu. Iya kayak lebih, lebih dewasa. Lebih gede, lebih dewasa, ini lebih bayi. Ini bapak anak sih, real. Bamba katanya. Bamba. Ah, makananku sudah datang kah? Belum. 6 menit lagi. Bisa yuk. Mau ditunggu, oke. Okay. Upin Ipin aja katanya. Tapi ayo. dia udah telanjur dinamain. Ini siapa ya? Tapi mukanya ini dewasa banget. Kak panggil aja Abad. Kak Abad. Terima kasih Kak Abad untuk diskonnya. Aku emang suka waru aku. Halo gitu. Kak. Wede. Panda Pandi. Panda Pandi. Lucu. Gak apa sih tanpa nama juga gak apa-apa. Soalnya suka lupa kalau udah namain juga. Lebih tua yang mana? Tua sebenarnya kalau dari kedatangan dia kemari sih lebih duluan Bombo kan? Iya. Cuma pi, dilihat dari looknya. Looknya Bombo lebih bayi, lebih muda gitu. Baby face ya? Baby bener. Face, iya bener. Jadi sama aja lah mereka. Bombo-bombi. Boleh, Bombi. Bombi, Bombi. Kayak lagu itu gak sih? Siapa namanya? Baekhyun. Oh iya. Bambi gak sih? Bambi kan? Iya, maksudnya oh, iya, mirip bener. Gitu, mirip. Bener. Waro aku, nanti aku botak part 2. Halo Kak Chan. Tadi namanya Kak Chan? Chan. Oke. Okay. Ditunggu botaknya. Shalom Kak Daisy katanya. Shalom. Aku gak sabar banget menunggu makanan aku. Gak sabar itu. Ngapain ya? Baca komen. Kamu mau juga deh? Atau tunggu makan kamu datang? Aku suruh iya. Aja gitu ya? Nah kalau ada yang wajibnya gimana? Iya kan makanya. Takutnya tiba-tiba nelfon nih. Tapi kayak gak jelas gitu. Absen. Siapa yang besok untuk kata-kata? Aku! Siapa? Ayo nanti kita bertemu besok. Bukan aku. Kenapa? Gak apa. Bercanda. Bercanda. Apa sih dari tadi bercanda-bercanda mulu? Kalian tau kan yang bercanda-bercanda itu? Desi gak tau coba? Gak tau. Kurang ini, aku kurang tamat TikTok. Aku gak ini, aku udah jarang scroll TikTok. Bercanda. 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 Kalian tau kan yang itu yang bercanda-bercanda itu? Tuh, pada tau. Kudeta. Karena aku memanfaatkan waktu aku tuh hal yang lebih baik. Oke. Okay. Bercanda itu dari siapa? Ada pokoknya yang
Nanti lihat aja deh. Kamu cari aja nanti bercanda. Search di TikTok bercanda pasti udah keluar kok. Bercanda atau bercanda? Bercanda. Oke. Bercanda. Kayak ini enggak sih kayak candu banget enggak sih bercandanya? Bercanda. Bercanda. Pedes. Aku banyak PR, PR katanya Kak Dena. Semangat kerjain PR-nya. Semangat kerjain PR-nya sambil sambil kita temenin Sok. Sok sekarang kerjain Sok. Iya, sambil showroom. Iya. Aku udah bisa bedain kalian. Widih. Keren. Gimana? Keren. Gimana cara bedain? Coba. Boleh membantu yang lainnya kalau bisa. Tutor. Tutor cara bedain. Aku libur sekolah. Hah, kok udah libur sih? Layar ya? Bener, aku ada beauty mark. Kok aku sedih banget? Kenapa sedih? Kenapa? Kol yang ini sedih-sedih dibanding kol-kol yang lain. Iya. Kol-kol yang lain, please. 2 menit. Aku udah mau habis aja. Gak apa-apa. Ada diskol. Ubahlah. Dari Kak Abdul. Kak Abdul love dan masuk kebon. Terima kasih Kak Abdul. Dua menit. Terus coba makan nasi padang pakai sumpit. Oh yang kayak Kak Jarom itu ya? Hah? Kak Jarom pakai sumpit? Pakai. Gimana caranya? Tapi dia itu bukannya pakai kuah pinter gitu. Pinter banget caranya. Oh kayak digituin? Enggak, dia apa ya? Kalau nggak salah tuh rendang atau apa ya? Atau dinding pun yang bentuknya kayak persegi dicapit. Itu jadi sendok. Oh. Keren ya? Smart. Apalagi kalau nasinya tuh pisah-pisah kan? Pisah-pisah pakai. Keren, keren, keren. Keren banget. Bisa-bisa kan emang susah. Yang tuh mukanya agak panjang sama kamu buat. Bener. Ih, bener. Keren banget. Kok keren sih ada yang tahu itu? Pokoknya mukaku kayak panjang banget gitu loh. Aku kayak bulat banget gitu loh. Terima kasih untuk diskonnya Kak Bayunya Daisy. Kayaknya udah sampai deh. Kasih. Enggak belum. 1 menit. Tinggal nyengir langsung kelihatan beda. 1 2 3. Tuh, apa namanya? Bentuk bibir kita kalau senyum beda coba. Sama ya? Aku yang lebih lebar. Coba yang ikhlas ya, 1 2 3. Tuh. Coba yang enggak ikhlas. Bercanda. Bercanda. Yang bulat Dena enggak sih? Enggak, Desi. Enggak sebenarnya. Kalau bentuk mukanya tuh panjangan aku, tapi pipi pipinya aku tuh bulat. Iya, aku tuh kalau pipi Desi di atas. Enggak, pipi aku enggak ada pipinya. Iya. Nah, tapi kalau pipi tuh aku tuh bulat di bawah gitu loh. Aku tuh apa ya? Rahangnya. Iya, aku udah nyampe. Tuh, ambil. Makan apa? Makan ayam. Mau ada bintang. Jadi Kak Waya, terima kasih Kak. Aduh.
akhirnya kawan-kawan semuanya pas kamu pergi apa ini yang dikasih aku jadinya gimana nggak apa lah nggak apa gitu ya apa ada yang komen aneh ya aku udah mau habis aku aja masih banyak selamat menikmati ayo sini iya cuci tangan. Oh. Kangen sih, kangen video call. Nanti bulan depan ya. Tadi cepet banget sih guys ngobrolnya. Nah nggak pesen bareng. Soalnya tadi Den lagi di luar. Aku sebenernya udah pesen sebelum video call guys. Cuma baru makan sekarang. Wede. Siapa yang nanti ke Indra? Di sini. Boleh makan bareng enggak? Boleh. Makan aja, ayo bareng. ASMR makan, weh. Kamu makan apa? Aku sih aku makannya nasi ayam. Kamu makan apa? Kok aku dikit ya? Kok ayamnya dada apa? Paha. Segini gak ukurannya? Apa? Gak mau yang lebih kecil. Kan ada doang. Bisa milih tahu dada apa paha? Iya, aku milih paha. Bunga desi, bunga. Itu kayak bintang gitu. Kamu mau siaran juga nggak? Nggak apa. Bareng aja. Nanti suaranya nabrak kok. Nggak apa-apa berarti. Kamu ini nggak ngomong, ini kayak ngabarin di Twitter ya? Nggak. Nggak. Soalnya aku habis thank you. Kamu ini ngabarin apa masa? Udah banyak tapi masih kangen. Cie. Weh, ngeyot. Yang kakak Daisy, bener. Oke, aku minum. Jadi gak apa-apa gak, Des? Gak apa-apa. Jadi ngeliat-ngeliat gitu. Ih, soalnya kemarin ada nonton RCTI gak? Kalian gimana collab kita bersama Kak David Bayu? Ntar aja deh, aku ribet. Ya udah nanti aja. Cie masuk TV. Makasih ya. Curi. Curi-curi pandang. Jadi kapan show lagi? Besok. Ini ada etakata loh.
ada bola disco dari Kak Van Dimas. I see you besok. See you besok ya. Lah ya, aku mau ngerjain PR. Iya, ngerjain PR. PR Jawa Timun. Aku. Enggak verif ya. Semoga nanti di ayat kata selanjutnya verif ya. Nanti besok streaming dulu, oke? Okay? Bayi, aku mau push rank katanya. Oke. Okay. Kalian bosan ya sama kita? Kita kan cerita tapi Chris. Kalian yang bilang sih, kamu cerita tentang sekolah, masa di sekolah. Orang aku dong biar mama bangga. Halo. Tuh gak sih, kita tuh di sekolah gampang banget bedain. Iya. Karena kita pertama beda kelas kan. Beda kelas. Jadinya terus teman kita tuh beda-beda jadinya. Maksudnya ya, punya ya, punya geng sendiri, bukan geng, ding. Iya. Kayak temen aku yang ini, temen Desi yang ini. Iya. Terus Desi tuh rambutnya pendek. Aku banget panjang. Pendek banget kan? Literally sependek itu. Dan aku tuh sebenarnya enggak panjang banget, tapi ya lebih panjang lah. Terus bisa dibedain. Dan Desi tuh lebih tinggi. Karena sepatu Desi ada sol. Sepatu sekolah Desi tuh solnya tinggi. Kayak curang gitu. Soalnya ukuran gede. Ya ukuran itu lebih gede. Gitulah. Bayangin guys, aku sampai kalau misalnya dance pakai sepatu itu suka copot. Mungkin aku dibeliin sepatu ukurannya 42 gitu. Padahal aku ukuran pas 40 kan. Soalnya enggak tahu kenapa kayak aku udah besar kan. Tapi tetap aja mamaku tuh membelikan sepatu yang ukurannya lebih besar. Lebih besar katanya biar nanti bisa kepake 3 tahun kemudian. Tapi tuh aku udah umur segini tuh enggak mungkin nambah lagi dong. Ya kan? Tapi malah dikasih yang lebih besar dan sampai sekarang tuh masih kegedean. Oh my god. Jadi kalau aku pakai sepatu itu, ya begitulah. Pokoknya di kita di sekolah tuh orang-orang tuh kayak jarang banget ada yang nggak bisa bedain kita. Jadi hampir semua tuh tahu beda kita karena emang kita sebeda itu. Iya. Kalau di sekolah. Tapi pas kita kelas 10, kalau di masih mirip. Soalnya rambut aku masih panjang. Iya. Enggak, malah kita sama-sama pendek. Oh iya, kelas 10 kita pendek, 11 tuh panjang. Nah, kelas 11 aku doang yang potong. Iya, karena kita kan kelas 10 11 online. Kelas 12 baru offline. Masuk itu sekolahnya. Terus kita udah misah, kita temennya udah beda. Terus apa lagi bedanya? Dari school ya. Pokoknya kita udah berbeda lah. Tapi pas JKT jadi hampir mirip lagi. Bener enggak? Iya, soalnya lebih gitu. Pilek. Minum dulu. Aku udah habis. Kamu tau arti ate gak? Ate? Belum. Kan gak tahu. Ate apa? Tadi yang bilang kata Dina, masa Desi gak tahu arti ate? Katanya kayak keponakan gitu. Katanya kalau misalnya G12 masuk mau dipanggil ate gak gitu. Aku gak tahu. Kamu juga gak tahu ya? Tuh, aku emang gak tahu. Taunya Uwa, ya kan? Itu mah kan ini Om kan? Om ya, Tante. Om Tante, wes. Udah habis sih. Masih ada semuanya aja boleh gak? Lebih jauh. Kasih ya. Aku dapat sambal sih. Mau nih, cobain. Aku lebih suka sambal hijaunya. Tapi kita dapat 2 sambal. Aku gak dapat, aku cuma 1. Kamu pesennya apa sih? Pesennya sama. Yang biasa. Dan lu abis ada kapan? Abis ini deh, abis aku beli makan yang langsung pindah ke aku. Untuk nanti barengan aja apa pindah, bebas. Aku kayak butuh dessert gitu. Apa yang namanya dessert? Apa ya? Pesen aja. Jangan. Apa ya? Ini ada tadi kayak ada minuman ion. Minuman ion. Tadi ada minuman ion di sini. Mana ya? Coba
udah kepindah di belakang itu sebelum kamu berdiri. Aigu. Uli ada. Maaf ya. Oke, aku ingin minum minuman ion. Ion supply drink. Cuci tangan dulu, Des. Iya, guys, tapi aku udah pakai tisu basah. Nanti deh. Cuci tangan dulu, Des, titik. Ini aku matiin kameranya dulu ya. So. Dari mana gitu? Matiin kameranya dulu ya. Kalau main kamera tuh gini nih. Tutup ya? Gini. Oh iya bener, maaf ya. Udah aku cuci tangan dulu ya, sini-sini. Ini harus gini. Ini gak bisa ya? Ini kayak bakal jatuh gitu tuh. I'm back. Weh. Ngapain ditutup katanya? Ya, gak apa-apa. Nanti gak ada aku. Hai. Bukan kertas, Da. Aku tahu. Bukan kertas. Nah, gancang. Nggak pakai sabun ya. Okay. Emang tadi segancang itu? Asa lama. Coba deh. Gimana jelasin cuci tangannya? Cuci tangannya pakai sabun. Cucu. Air. Cucu. Dah. Ngedi. Nggak sih. Pakai sabun. Parah banget ah. Bohong tuh, ada yang gak percaya. Gak percaya? Nih sih udah bawa sabun. Kapan lagi SR? Ini lagi SR. Pedes ya? Mas lah, pada gak percaya. Pedes kan? Dibilang pedes banget. Pundung-pundung ya, pundung. Awalnya bisa aja. Ya kan? Aigu, pandanya digantung katanya. Heeh. Kasihan. Daripada tergeletak. Dingin banget. Aslinya kesini. Ya kan di sini suka dingin banget kan, soalnya langsung gitu. Kayak aku ingin mau yang manis-manis kan abis. Iya, mau yang manis. Tadi lobet.
Siapa tidur di atas? Aku. Dena. Aku tidur di bawah. The hashtag Dena SR. Dong. Oh, kayak abisnya. Ya tadi nge-lag guys sebentar karena dapat notif. Notif dari siapa? Notif. Low bed. Di siang mana ini? Guys besok aku ada kata yuk. Yuk. Aku karena ada okay. Sesuatu. Enggak ada yang canda. Siapa tahu tiba-tiba kayak kemarin piagamnya nggak dipajang, ada ini di meja tapi apa bingung mau pajang di mana. Udah dipajang belum sih? Apaan? ini mana sih tuh udah ada ini yang Desi, ini yang Dena, bener gak? Apakah anda kembar? Kembar gak sih kita? Kembar ya? Asal gak ya? Bercanda. Gak cocok. Oke. Makanya. Oke. Coba Pak Imut. Gak mau guys. Gak mau coba Pak Imut. Harus dah, yang showroom harus ya kan? Gak mau. Cobain dulu. Gak mau. Cobain. Kalau nggak coba kamu nggak akan tahu. Cobain dulu. Cik, cobain. Cik. Cik. Kamu dulu. Enggak, kamu dulu. Enggak, kamu. Enggak, kamu. Enggak. Aku lagi makan. Kok mirip ya? Sweet deh, sweet. Soft sweet. Aku lagi makan, gak bisa sweet. Kamu ngomong aja bisa. Kan sweet pakai tangan, masa pakai mulut? Enggak, tuh tangan betulnya lagi. Gak bisa, harus tangan kanan. Aigu. Aigu. Dena dulu tuh, Dena dulu. Aigu, kamu dulu ah. Enggak. Aku dulu. Nih. Jangan ya, gak cocok tuh kan. Oh, gak cocok kan, dia berarti jangan. Gak usah. Gak voting. Voting, ayo vote. Siapa yang dukung aku? Dukung aku? Siapa yang dukung aku? Dukung aku terus ya. Bombo dulu aja deh. Gak usah bisa gitu. Gak usah. Emang bisa? Gak usah ada gitu. Aku gak ngerti, ya, takut salah. Desi sih aku. Desi. Oh, Desi. Dena tuh, ada yang vote Dena. Bareng-bareng aja katanya. Bareng-bareng? Beraninya keroyokan. Kak, aku daftar gen 12. Oh, mau semangat ya, semoga kamu bisa. Good luck. Semangat. Ci, aku daftar gen 12. Oh, mau. Ya, aku pilih ketulan kamu. Sebelah pemilip sih kita. Aigu. Cemilip itu. Aku daftar gen 12,5. Aku juga daftar, doain ya. Semangat. Cerita dulu. Udah dengerin bubble belum guys? Aku udah. Kamu udah belum ya? Apa? Bubble. Stacy. Bubble. Itu. Belum. Aku udah jarang. Nonton YouTube. Bubble. Kalau ada game bus mau dipanggil apa katanya? Kalau ada yang belum nonton, nonton Stacy Bubber. Katanya kalau ada game bus kamu dipanggil apa? Mau dipanggil. Apa ya? Apa? Aku pengen dipanggil. Ciden. Ciden. Cides. Enggak deh. Kayak di sekolah dong? Iya, kayak di sekolah. Dipanggil Ciden, Cides. Ciden. Teteh aja katanya. Teteh boleh. Ntar kalau Teteh tuh kan ada Teh Melody.
Iya, so teh gitu banget teteh. Iya, teh banget banget teteh. Oma gak sih? Emang aku setua itu? Aku mau dibalik Gong Juni. Canda. Pick me. Ih, bercanda. Mommy aja. Canda. Bercanda. 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 Mbak aja. Mbak emang orang Jawa. Sunda dia tetap aja. Apaan? Anti Cici. Oni. 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 Elin tahu. Elin katanya. Elin pengen dipanggil Oni coba. Sama Katie juga. Gak mau dipanggil Kak, gak mau panggil apa. Pengen dipanggil Oni. Oni. Terserah aja lah, terserah mereka. Iya. Tante. Tapi belum ada loh, kayak dibahas-bahas. Eh nanti kalau misal udah ada ntar kita berbagi locker bareng. Berbagi locker. Teteh aja, oke. Okay. Tapi basicnya tuh kak ya sih. Iya pasti basicnya kak. Gak apa kok kak aja. Kita juga waktu awal semuanya manggil kak sih. Iya. Kak, kak, kak. Permisi kak. Gitu. Tahu kak. Si Michi tahu. Kan Michi manggil aku kak kan. Tapi dia kayak dia tuh kayak bilang. Cici, eh kok Cici, udah gak apa-apa Cici aja. Cici, ah kamu nih, kenapa emang? Gak apa. Ya aku mau minuman Ion, ada lagi gak sih? Ini soal aku minum. Mau aku? Basic cina. Basic, C, Kak Dena, C, Kak Desi. Tapi kita udah dipanggil Kak. Iya, kita udah dipanggil Kak, jadi kayak udah terbiasa ya, digendis. Yang aneh tuh gendis. Kak Gendis. Kak Gendis. Kak Kety. Kak Kety. Kak Chelsea. Kak Chelsea, oh my god. Kak Michi. Paling itu Kak Gendis, weh. Iya, Kak Gendis. Tapi maksudnya kayak Michi, Chelsea. Maksudnya Gendis aja manggil Michi, katanya mau dipanggil Ce Michi. Ce Michi. Tapi maksudnya Gendis aja tuh manggil Michi tuh pakai nama. Iya kan? Gendis manggil Michi nama. Gendis tuh pokoknya manggil yang makne lain itu manggilnya nama semua. Pokoknya Gendis manggil Chelsea nama, manggil Michi nama, manggil Elin, Kak Elin ya? Iya, kayak Lin. Kak Grisi. Ya, pokoknya udah paling mentok tuh Michi. Iya. Kayaknya kebayang gak sih, Kety dipanggil Kak. Sebayi itu dipanggil Kak. Biung. Tante Gendis. Tapi ntar pasti kayaknya bakal ada yang lebih tua dari Gendis gak sih, guys? Iya sih. Kalau menurut aku. Iya. Yang paling muda siapa di Gen 11? Adalah Gendis. Gendis 2010 guys, oh my god. Beda 5 tahun sama kita. Ih malu banget. Malu banget. Ayang Kety. Gak boleh. Nah, ayang. Kata Kety, aku masih bocil kak. Iya. Aku masih bocil kak. Lucu banget. Gen 12 umurnya 12. Kan gak boleh. Minimal 12. Gendis minimal 13. Gendis masuk 12. Iya sih. Cobain aja deh, tapi cobain aja. Ramal nama Gen 12. Jangan guys. Oh jangan. Gak boleh. Emang gak boleh gak sih? Nanti kalau ada yang Desi gimana? Nanti kalau ada yang Dena gimana? Nanti dia pakai nama panggung apa ya? Kalau misalkan Desi. Ada nama Dena atau Danela, nanti gantinya apa ya? Kan Desi kan udah ada nih. Terus Desi udah ada, nanti dia pakai apa ya? Deci. Nggak mau udah nggak mau terpakai nama ada Cici si Jeci Eci bayangin guys Esi aku aja sama Gracie sering salah tangkap dengar Gracie dia langsung nengok iya kak Gracie juga Gracie terus Gracie ya kak apa gitu terus Daisy Gracie juga ini Gracie apa Daisy jadi aku, kita seringnya panggilnya apa Daisy. Gak mau Daisy. Aigo Gracie. Daisy. Tapi aku kayak kadang manggil Gracie tuh Grace tau. Aku juga manggil Grace. Kadang Grace. Soalnya awalnya emang Grace kan namanya. Iya jadi Grace. Aku simpan nomor dia dari awal tuh Grace, Grace jadi iya. Grace gitu. Grace gitu. Lebih kalau Desi Des iya Grace. Des gitu tuh. Sama aja. Ini kita kayak
kayak gini biasa gitu loh. Pronunciation ini Kak Grace ya. Kak Grace bener. Kak Grace. Kompak Cina, WD. Den Den iya bener. Aku suka tau dipanggil Den. Den. Kayak ngerasa deket gitu. Aku juga kalau dibilang ngedes kayak ngerasa deket. Ya kan, kayak keluarga, teman-teman, namanya Den gitu. Jadi kayak ngerasa udah deket aja. Tapi pernah tapi enggak apa-apa sih Den aja aku panggil namanya Dan. Dan ya kayak Dan. Dan. Gila apa? Sama cowok. Kak Nela. Nela aja lah. Nela. Iya, bagus. Sebenarnya guys, kita tuh kayak awalnya tuh mikir nama nama pengganti kita apa ya? Tapi kita berdua tuh tetap ingin depannya tuh D. Iya enggak sih? Kayak biar nggak beda, lu kalau misalnya kayak kita kan Dina Desi, kayak pernah ada kemungkinan tuh pengen Sisi Nana kan, Sisi Nana, cuman nggak mau karena pengen ada D-nya, ya kan, gitu lah pokoknya. Nela cerah, kayak bagusan kanan ya sih, aku kanan, kalau kiri tuh kayak jadi gepeng. Kanan. Aku kanan kalau di foto, kalau mirror selfie atau mirror tuh kiri. Enggak deh, kiri kayak lebih galak gitu, kanan lebih... Iya, 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 kiri lebih galak ya? Kiri coba. Aku tuh galak gitu, so alasannya lebih naik gitu. Coba aku kanan. Tuh. Iya, kayak imut. Ih, malu. Canda ya, guys. Kita kayak berasa ngobrol berdua tau. Ya, makanya. Bukan kayak showroom. Aku juga kan gini. Suka gak sadar gak sih? Iya, kalau lagi showroom suka gak sadar ada yang nonton. Iya, kita gak ada muka kita sendiri kan. Jadi kayak ngerasa kayak lagi nge-vlog-vlog biasa gitu. Kakak pas dulu aku edit. Aku kanan aja nih. Aku bisa ngelina. Cantik banget. Aku tuga lah. Suka liat Kak Ella kayak Kak Ella setiap latihan suka suka gitu. Oh iya. Atau enggak? Gimana ya? Kak Ella lucu banget suka tiba-tiba kayak pose pose yang lucu gitu. Aku lagi nih suka gitu ya nggak iya. Kayak suka lucu banget gitu. Bombastic Sinai. Aku suka ketawain kalian ya nggak apa-apa salah lupa aku lupa gini. Aku panggilkan Dede aja. Ih, kemarin ada yang panggil aku Dede. Waktu soalnya saya SNM Didi. Kan pas aku Jiko tarik aku Didi gitu. Oh. Ya apa sih? Ding 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 ding. Malu. Bingung bedainnya. Nah ini sekali lagi kita kasih tahu terakhir ya. Nggak apa guys, aku terima kasih apa deh. Bercanda. Nggak apa kok. Bercanda. Aku tahu pasti akan ada orang yang belum bisa dan nanti bakal ada orang baru juga mungkin. Jadi kita akan selalu sabar untuk menjawab kalian semua, oke? Okay? Semangat, ini udah ada udah tugas kita semua hidup guys. Aku juga kayak udah tahu kita udah siap-siap nanti kalau udah ada Gen 12 datang nanti mereka bilang, ih kakak mirip banget gimana cara bedainnya. Pasti ada yang ngomong gitu, kita udah siap-siap karena kita di setiap kelimpahan baru pun kita selalu udah sadar ada tugas kita seumur hidup. Iya, kita seumur hidup sampai nanti walaupun kita tahu kita beda tapi tetap aja pasti ada yang bilang sama. Aku udah siap atas konsekuensi ini. Iya, sudah biasa. Bercanda ya kak? Iya ini bercanda. Bercanda. Padahal gampang, ya kan? Iya sih, bagi orang-orang yang sudah lama kenal kita mungkin ya. Ya aku lupa, aku harus gini. Tapi komen di sana. Jam berapa sekarang? Jam 21.11. Sudah lebih. Padahal aku awalnya ingin sampai jam 8 saja tau guys. Ya udah kita akhiri saja. Terima kasih tuh gift-giftnya ya kak dari Kak Wildan.
dan dari Kak Fandimas. Wow. Jangan. Masih lama katanya. Tapi setelah kita akan ada. Sudah malam loh guys. Kan tidak mau tidur, tidak mau istirahat. Dan juga ada kegiatan. No. Lobet banget. PR kerjain kan tuh. Apa? Oh, jadi. Guys, kita besok ada yang kata. Jadi. Oke, 20:15 ya, guys. 20:15 kita baca podium. Kita ngapain dulu? Ngapain lu? 3 menit. 2 menit, guys. Ah, kita guys, baca. Mau ngobrol apa, guys? Ayo cepet. Gini, guys. Aku ikhlas kan. Luar aku dong di sekolah. Semangat sekolahnya. Semangat salatonya. Kan ngomongnya cebelap imut. Cebelap imut ci aku. 1, 2, 3. Cebelap imut ci aku. Satu-satu sekarang. Kamu dulu. Cebelap imut ci aku. Cebelap imut ci aku. Udah. Yeah. Gantian dirinya SR. Jaga kesehatan deh sama-sama. Terima kasih kalau jadi jaga kesehatannya Desi. Iya, ketemu di dramanya ya. Ketemu di drama. Semangatin aku besok olahraga. Semangat. Olahraganya. Gimana caranya jadi Gen 12, Ci? Caranya daftar aja di link yang ada di jkt48.com. Iya. Dan jangan lupa menyertakan apa sih pokoknya isi form gitu kan. Iya enggak sih? Kayak kita buat isi form, kayak submit foto. Terus tadi foto jangan lupa kayak yang dicontoh ya. Terus nomor teleponnya yang aktif. Salam dari Garut. Halo Garut. Pause dong. Edis. Nah. Kayak apa? Satu menit lagi guys, kita baca podium. Salam dari Riau. Salam dari Riau. Halo Kak Riau. Halo Riau. Maksudnya halo Riau. Salam dari Sukabumi. Halo Sukabumi. Salam dari Kuningan, Jawa Barat. Halo Kuningan, Jawa Barat. Kak Desi siapa? Happy dari. Halo Kak. Aduh cepet Palembang. Banget. Dari Palembang. Halo Palembang. Aku besok ada project. Semangat jalo besok Aita kata. Bercanda sindrom. Iya guys, udah? Udah ya? Oke, sudah, kita baca podium. Dari nomor 13 ada Kak Fandimas. See you besok. Weh. Terima kasih Kak Fandimas. Nomor 12 ada Kak Indah SFR, keren. Terima kasih Kak Indah. Nomor 11 ada Kak Rizka MD. Terima kasih Kak Rizka MD. Nomor 10 ada Kak Titos. Terima kasih Kak Titos. Nomor 9 ada Dena Rotation. Terima kasih Kak Dena Rotation. Nomor 8 ada Kak Bayunya Daisy. Terima kasih Kak Bayunya Daisy. Nomor 7 ada Kak Givari Putra. Terima kasih Kak Givari Putra. Nomor 6 ada Kak Ponakan Zeus. Terima kasih Kak Ponakan Zeus. Nomor 5 ada Kak Alfian yang Daisy banget. Wih, terima kasih Kak Alfian. Nomor 4 ada Ramos pacarnya Daisy. Wih, terima kasih Kak Ramos. Nomor 3 ada Kak Naomi. Terima kasih Kak Naomi. Nomor 2 ada Kak Abdul Love Daniela. Lutfi K16. Hah, kepotong gak guys? Coba tadi podium sampai mana? Guys, tadi podiumnya sampai mana? Kepotong gak sih? Kita ulang lagi aja ya. Kepotongnya? Aku ulang lagi ya.
Ulang lagi. Langsung aja. Dari nomor 13 ada Kak Fandimas. Terima kasih Kak Fandimas. Nomor 12 ada Kak Indah SFR keren. Terima kasih Kak Indah. Nomor 11 ada Kak Rizka MD. Terima kasih Kak Rizka MD. Nomor 10 ada Kak Titos. Terima kasih Kak Titos. Nomor 9 ada Dina Rotation. Terima kasih Kak Dina Rotation. Nomor 8 ada Kak Bayunya Desi. Terima kasih Kak Bayunya Desi. Nomor 7 ada Kak Givari Putra. Terima kasih Kak Givari Putra. Nomor 6 ada Ponakan Zeus. Terima kasih Ponakan Zeus. Nomor 5 ada Kak Alfian yang Desi banget. Terima kasih Kak Alfian yang Desi banget. Nomor 4 ada Ramos Pacar Desi. Terima kasih Kak Ramos Pacar Desi. Nomor 2 ada Kak Naomi. Terima kasih Kak Naomi. Nomor 2 ada Abdullah Daniela. Terima kasih Kak Abdul. Nomor 1 ada Kak Lutfiki 16. Terima kasih Kak. Terima kasih semuanya. Aku jadi ngerepoin. Terima kasih ya semuanya. Aduh. Udah cocok belum guys? Terima kasih dulu ya. Guys, screenshot dulu katanya. Ya aku gak bisa. Gak bisa screenshot. Beneran gak bisa, coba aku selanjutin. Iya, so. Gimana cari yang asal ke bawah? Iya, dua-duanya. Iya kan? Susah. Susah, guys. Oh iya, bisa. Dah. Yang sudah memberikan gift-giftnya. Terima kasih. Gift-giftnya. Terima kasih. Terima kasih komen-komennya. Bye bye. See you di next XSR. Terima kasih.